kita dari daerah Surabaya, kita menuju ke daerah Kota Batu, itu kisaran 3 jam. Setelah ini kita akan langsung menuju ke Warung Warek. Colors fill my head, a million dreams keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna Barusan kami menyaksikan bersama-sama tontonan yang sekaligus merupakan tuntunan. Mantap! Emang top! Berbagai macam pos dan Ridwan juga punya banyak kejutan buat Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Bapak Ibu semuanya dalam school, semuanya ready? Belajar itu adalah hal yang sangat luas di sini. Untuk membekali mereka, maka sebetulnya ekstrakurikuler yang ada di lab school itu tidak lebih rendah loh dari pelajaran akademiknya. Nah, yang kami lakukan di SMA Selamat Pagi Indonesia ini, kami membekali anak dengan lengkap. Kami bangun pola pikir yang benar, terus juga literasi kami perkuat, akhirnya mereka pun juga merasa bahwa ya enjoy-enjoy saja di sini gitu. Kita akan segera ke Jawa Timur Pak 3. Jatim
3. Sumpah keren abis. Amazing. Cause I'm another disillusion, 20 souls. Bersama-sama menuju Bromo. Viewnya oke. Pemandangannya mantap. Teletubbies, pemandangan yang sangat indah. Bukit Teletubbies luar biasa. Pemandangannya luar biasa. Sebelah kanan kami ada Gunung Batok. Keren banget. Batok kelapa kayak gitu ya. Tadi mau kemana? Ke resto siapa? Buati. Restonya Buati ya. Kita akan menuju ke Bakso Stadion. Batu ini terima kasih banyak diterima oleh sekolah SPI. Selama di Malang, saya pikir kami juga banyak belajar dengan melihat suasana. Kami merasa sangat
sangat belajar banyak hal, nilai-nilai entrepreneur, kemudian bagaimana mengelola sekolah. Semua yang dilakukan oleh anak-anak Selamat Pagi itu membawa kepada kami inspirasi baru. Mudah-mudahan Lab School dan Selamat Pagi Indonesia menjadi sebuah sekolah yang inspirasi semua kalangan di Indonesia. Ditingkatkan, terus dikembangkan, dan semoga anak muda SPI tetap sukses dan terjaya. Drama hasil karya anak-anak Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini luar biasa. Terima kasih, Selamat Pagi.